Halo teman-teman Hadioto, kembali lagi di channel saya. Pada video kali ini, saya ingin memasang vehicle black box DVR, atau ini bahasa gampangnya spion yang bisa ngerekam. Nah, pertama-tama kita unboxing bersama-sama ya. Jadi ini paketnya baru sampai, saya juga beli di toko online. Bagi teman-teman yang berminat, saya sertakan linknya di deskripsi video ini. Jadi, kalau kita lihat isinya, nah di sini ada unit spionnya seperti ini. Nah, dia ada layarnya, kelihatan ya di sini kecil, 4,3 inch nanti untuk menampilkan apa yang direkam oleh kameranya. Di bagian atas ini ada beberapa colokan dan untuk slot memori. Di bagian depan ada beberapa tombol yang saya juga belum tahu ya fungsi-fungsinya karena saya juga belum baca buku panduannya. Dan di bagian belakang seperti ini. Ada cantolannya, 4 buah, dan di sebelah kiri ini ada kameranya yang mengarah ke depan dan ini bisa disetel ya 360 derajat. Jadi nanti sistemnya itu, spion lama di mobil itu nggak dicopot, tapi spion ini akan ditempel ke spion mobil, lalu akan diberikan karet di belakangnya, ya. Ada di dalam juga nanti karetnya. Oke, selanjutnya. Di sini ada adaptor sebagai sumber arus untuk si spion DVR ini. Jadi dicolok ke soket lighter nantinya. Kabelnya cukup panjang ya, nantinya kabel ini biar tidak berantakan ini diumpetin di plafon, di pilar A, sampai ke soket lighter di bagian bawah dashboard. Nah, kita juga mendapatkan kamera belakang, kamera yang akan diletakkan di belakang untuk merekam video arah ke belakang mobil. Jadi kamera DVR ini dua arah ya, ke depan dan ke belakang. Nah, ini kabelnya juga cukup panjang seperti kamera mundur. Dan ada kabel juga menuju ke lampu mundur yang juga berfungsi sebagai kamera mundur. Jadi selain dia merekam full time, dia juga bisa menampilkan arah belakang mobil ketika lampu mundur itu nyala. Ya, maksud saya ketika personeling juga ada di posisi mundur atau reverse seperti itu. Nah, ini karet untuk mengikat si spionnya di spion original mobil. Dan ini kita dapat juga buku panduannya. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Tanpa berlama-lama, kita coba pasang ke spion tengah mobil Honda HR-V. Oke teman-teman, jadi ini penampakannya pas sudah terpasang si spion DVR-nya. Jadi di bagian belakang ini di karet ya, jadi ini aman, nggak akan jatuh. Dan ini spion originalnya masih terpasang. Untuk di bagian sebelah kiri, ini adalah lensa kameranya. Nah, langkah selanjutnya saya akan pasang sumber arusnya ke soket lighter. Dan saya akan pasang juga kamera mundurnya ke arah pintu bagasi belakang. Oke, ikuti terus ya teman-teman. Jadi ini adalah soket lighternya sebagai sumber arus si kamera DVR ini. Akan saya pasang sepanjang plafon, lalu turun melalui pilar A untuk sampai ke soket lighter di bagian bawah. Jadi ini kabelnya udah saya pasang ya, kedua-duanya, baik kabel yang sumber arus ke soket lighter dan kabel untuk ke kamera belakang. Jadi ada dua kabel, ini saya selipkan saja di atas plafon
ya di atas Blue Drew ini. Lalu untuk yang socket lighter, itu dia turun ke bawah lewat pilar A, langsung ke socket lighter. Nah, untuk slip-slipnya, hanya perlu membuka ini, pilar A, tinggal ditarik aja ya. Sebelumnya ini karetnya tinggal ditarik ke bawah. Ya, seperti ini saya udah rapihkan. Untuk yang bagian bawah ini hanya perlu buka laci dashboard. Ya, tinggal ditekan kiri kanannya. Jangan lupa untuk HRV ini ada mekanisme soft opening, ini didorong ke arah dalam untuk dicopot. Nah, jadi yang ke socket lighter ini udah selesai. Untuk yang ke kamera belakang, itu saya selipkan di belakang karet pintu. Selanjutnya di sini, cover seat belt. Ini hanya perlu diselipkan aja ya, nggak perlu dibuka. Lewat karet pintu belakang, dan akhirnya ke belakang. Nah, kita lihat ke daerah bagasi. Jadi untuk yang ke kamera belakang, lewat atas pintu belakang sebelah kiri sini ya. Lalu di sini juga diselipkan saja di belakang cover atas bagasi. Lalu naik ke atas plafon. Dan dia lewat karet ini. Nah, karet ini termasuk lentur dan nggak terlalu tebal ya. Jadi bisa menyelipkan kabel itu dengan mudah. Dengan cara ditarik dan ditarik. Selanjutnya dari sini, dia akan masuk ke sini. Jadi cover ini harus dibuka semua, cover bagasi. Pertama kita buka yang bagian atas ini, lalu samping kiri dan samping kanan. Terakhir yang paling gede ini. Jadi pasang kabelnya itu di sini yang cukup ribet. Kameranya sebenarnya nggak terlalu ribet karena tinggal ditempel. Nah, jadi ini kameranya. Kabelnya saya selipkan di antara rumah lampu plat nomor. Ya, bisa ya di sini di HRV. Dan untuk kameranya ini mengarah ke belakang. Dia ngarahnya nggak terlalu bawah, tapi agak ke atas juga karena ini berfungsi sebagai DVR juga ya. Nah, ini tetap kamera mundur yang original, yang ke head unit tetap ada. Jadi kameranya ada dua. Seperti itu. Nah, untuk instalasi pemasangannya memang kabelnya, perkabelannya yang cukup ribet. Tetapi untuk kameranya ini cukup mudah ya, karena tinggal ditempel aja pakai double tip, lalu dikencangkan dengan baut. Jadi sekarang mari kita lihat fungsi-fungsi apa aja yang ada di spion DVR ini. Jadi sekarang saya akan menjelaskan gimana cara kerja si kamera DVR ini. Jadi sekarang posisi mobil off ya, kita akan kontak on. Mobil kontak on, kamera ini otomatis nyala. Jadi ada welcome sound dan layarnya langsung nyala juga seperti ini. Dan ini langsung menampilkan kamera depan defaultnya, dan ada layar kecil mengarah ke kamera belakang seperti itu. Dan ini langsung merekam dua arah, depan dan belakang, otomatis ketika mobil ke kontak on atau di starter. Nah, layar ini bisa dimatikan dengan tombol yang paling kiri. Nah, ini jadi spion biasa. Sebagai informasi, ini spionnya udah berwarna kebiruan ya. Jadi menurut saya sih, ini kalau didim dari arah belakang, lampu jauh, ini nggak menyilaukan harusnya. Karena fungsi yang day night mirror ini jadi nggak berguna kalau udah pakai spion DVR. Nah, selanjutnya, walaupun ini dimatikan ya, kalau satu kali pencet, dia tetap akan merekam. Tapi jadi nggak mengganggu kamera tengah. Spion tengah maksud saya. Tetapi ketika ingin dinyalakan sepanjang jalan juga bisa seperti ini. Ya, jadi saya lihat resolusinya di sini juga cukup bagus. Ada pilihannya 720p dan 1080p. Saya pilih masih yang 720 karena akan berpengaruh juga ke penyimpanan. Kalau 1080 pastinya dengan penyimpanan yang sama akan lebih sedikit dibanding 720. Nah, tampilan yang sebelah kanan ini, yang layar kecil ini, bisa kita ganti-ganti dengan cara pencet tombol kiri kanan di sini. Jadi default awalnya adalah yang besar ini mengarah ke depan, yang kecil mengarah ke belakang. Tetapi bisa kita ganti jadi mengarah ke belakang yang besar, yang kecil mengarah ke depan. Jadi dibalik,
bisa kiri kanan, cuman ini gambarnya jadi terlalu kurus ya, nggak proporsional. Bisa depan saja, bisa belakang saja, dan dia akan kembali ke default awal seperti itu. Jadi layarnya bisa diganti-ganti dengan kondisi dia akan terus merekam ya. Jadi sepanjang nyala dia akan merekam. Kita bisa stop rekamnya dengan tombol yang paling kanan, tombol OK ini ya. Jadi ketika kita pencet OK, nah dia tidak merekam. Kita pencet OK, dia merekam seperti itu. Nah sekarang kita akan lihat menu-menu apa aja yang ada di dalam Spion DVR ini. Oke, jadi untuk masuk ke menu, pencet tombol yang kedua dari sebelah kiri. Ini adalah menu-menunya. Yang pertama ada resolution. Jadi ini kita bisa pilih ya, resolusinya mau 1080 atau 720. Seperti yang saya katakan, saya pilih yang 720 dulu karena saya ingin mencoba apakah plat nomor mobil lain itu bisa terbaca dengan 720. Selanjutnya, ini adalah photo quality karena Spion DVR ini selain bisa merekam, dia juga bisa ngambil foto. Ya, tapi kita cekrek sendiri. Selanjutnya, ini adalah loop video. Jadi dalam di memori itu satu video kita mau yang berapa menit? Bisa pilih 1 menit, 2 menit, 3 menit sampai 5 menit, ya. Ini sebenarnya selera saja. Selanjutnya adalah mobile detection. Jadi ini pergerakan. Ketika ada gerakan, dia akan merekam dalam kondisi mati. White balance ini berkaitan dengan kualitas video. Kontras juga berkaitan dengan hasil video. Exposure juga, ini kita bisa atur mau seterang apa, seperti kamera ya. Selanjutnya ini adalah boot video, bisa dinonaktifkan dan diaktifkan. Screen protection, video sound, jadi dia bisa merekam suara dan bisa juga kita setting untuk tidak merekam suara. Parking monitoring, jadi ketika parkir dia akan tetap menyala, tetapi setahu saya kapasitas baterainya tidak terlalu besar, jadi mungkin ada batas waktunya ketika parkir karena dia nggak mengambil daya dari aki. G-sensor ini buat motion detection, jadi ketika mobil ada gerakan atau guncangan dia akan otomatis nyala dan merekam walaupun mobil dalam kondisi mati. Terus ini pengaturan jam, waktu, bahasa, dan time watermark. Jadi ketika di video nanti hasilnya ada watermark tanggal dan waktu. Frekuensi, auto power off. Nah ini format micro SD dan yang terakhir restore ke factory atau kondisi awal dia dibikin di pabrik. Seperti itu. Oke, jadi menurut saya ini cukup baik dan cukup bagus produknya. Selain harganya juga sudah terjangkau, untuk kamera depan dan kamera belakang ini cukup membantu buat CCTV ya, CCTV mobil. Dan dia juga berguna buat kamera belakang. Ketika gigi dimasukkan ke R, dia akan berubah langsung jadi kamera belakang. Jadi tadi instalasi kabel ke arah kamera belakang juga perlu disambung ke lampu mundur, salah satu saja. Jadi saya ambil arus dari lampu mundur yang sebelah kanan. Oke, seperti itu teman-teman. Jangan lupa untuk bagikan video ini ke teman-teman yang membutuhkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video-video lainnya.